Dua orang pemain sepak bola timnas Indonesia, Budi Sudarsono dan Hengki Ardiles Rumbiak, mulai Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021, resmi menjadi pelatih di klub sepak bola Belitung FC yang akan berlaga di Liga 3 Asprov Bangka Belitung. Kedua pemain nasional ini diperkenalkan ke publik oleh manajemen Belitung FC yang dipimpin langsung Andreu selaku ketua Belitung FC, dan Alex selaku presiden Belitung FC, dalam acara peluncuran tim Belitung FC yang berlangsung di Sheraton Belitung Resort, pada Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021 lalu. Budi Sudarsono menjabat sebagai pelatih Akademi Belitung FC, dan Hengki Ardiles Rumbiak menjabat sebagai pelatih kepala Belitung FC. Selain dua orang pemain timnas ini, manajemen Belitung FC juga memperkenalkan beberapa pelatih lainnya, antara lain Mardianto yang menjabat sebagai pelatih penjaga gawang, Ridwan Usman sebagai direktur teknis, serta Luki sebagai asisten pelatih akademi. Menurut Ketua Belitung FC, Andreu kepada awak media mengatakan, kedatangan dua pelatih top ini diharapkan bisa membawa Belitung FC mencapai target untuk menjadi juara di Liga 3 pada September tahun 2021 mendatang, sehingga dengan menjuarai Liga 3 maka Belitung FC bisa masuk pada Liga 2 di kompetisi Liga Indonesia tahun depan. Kami memiliki target yang besar yaitu menjuarai kompetisi Liga 3 nasional dan bisa promosi ke Liga 2 pada tahun ini. Kalau juara otomatis akan naik kasta ke Liga 2, sebut Andreu. Yes, ini sudah berdiri sejak tahun 2011. Berarti sudah 10 tahun. Kita, seperti yang adik saya Alex tadi bilang, kita ingin mengembangkan sepak bola di Belitung. Mulai dari grassroots level, mulai dari nantinya umur 9 tahun, 11 tahun, 13, 15, 17, sampai dengan tim senior. Cita-cita kami memang untuk mengembangkan sepak bola di Belitung itu bukan, sebenarnya memang untuk seluruh Belitung. Makanya namanya itu Belitung FC, karena Belitung itulah nama untuk pulau ini. Pulau yang sangat indah ini, kami ingin merangkul seluruh masyarakat di Pulau Belitung ini untuk dapat mendukung dan bersama-sama mengembangkan sepak bola di Belitung. Kami sudah ada saat ini tim senior yang sudah mulai latihan, pastinya dengan protokol kesehatan yang dijaga, sangat dijaga sesuai dengan peraturan yang ada. Dan untuk tim senior kami akan berlaga di Liga 3. Liga 3 itu kita mulai untuk di provinsi, kemudian akan ada regional dan nasional. Untuk di Liga 3, untuk tim senior kami memiliki target yang besar, yaitu kami menjuarai Liga 3 nasional dan bisa promosi ke Liga 2 pada tahun ini. Jadi tahun depan, kita berharap kita sudah bermain di Liga 2 dan menjadi tim pertama dari Belitung yang bermain di Liga 2 Nasional Indonesia. Kami juga berkomitmen untuk akademi. Akademi kita ini, kita sudah bermulai di U17. Nantinya akan pelan-pelan kita juga akan mulai di U15, U13, yang akan ikut di Piala Suratin. Dan juga nantinya kita akan buat dari lebih muda lagi di U11 dan U9. Mengembangkan akademi sepak bola itu bukan suatu hal yang kita bisa lakukan dalam waktu dekat. Itu memerlukan perjalanan yang cukup panjang. Dan kami berharap dalam beberapa tahun ke depan ini, putra-putra Belitung dapat menjadi pemain-pemain nasional dan dapat nanti ikut serta dalam tim nasional Indonesia yang berkompetisi di kompetisi-kompetisi internasional. Dan itulah impian dari kami di BFC ini. Dan juga kami berkomitmen untuk mengadakan latihan-latihan, coaching klinik terhadap pemain-pemain, anak-anak muda di Belitung, dan juga terhadap untuk pelatih-pelatih lokal di Belitung. Dan kami juga berkomitmen untuk membangun fasilitas
dengan standar internasional, dengan lapangan sepak bola sesuai standar FIFA, dengan fasilitas-fasilitas penunjang seperti mes, gym, kolam renang, dan juga yang terpenting untuk usia muda, tetap ada pendidikan sekolah. Karena anak-anak ini walaupun mereka bermain sepak bola, masuk dalam akademi, mereka tidak boleh meninggalkan sepak bola, meninggalkan pendidikan. Karena itu akan sangat penting untuk pengembangan mereka, bukan hanya sebagai pesepak bola, tapi juga sebagai seorang manusia. Untuk sementara, kami juga sudah bekerja sama dengan masyarakat di Belitung, dengan desa-desa di Belitung, untuk mengembangkan lapangan-lapangan yang ada. Dan sementara ini, kami juga sudah bekerja sama untuk mes kami saat ini di Hotel Biliton. Bekerja sama dengan Hotel Biliton, dan kami berterima kasih. Dan kami juga ingin mengembangkan sports tourism di Belitung. Karena kami lihat dari pertama kali kami ini datang, saya dan adik saya datang ke Belitung, kami jatuh cinta dengan alam yang ada di Belitung. Maka itulah kami ingin orang-orang dari luar Belitung, dari seluruh Indonesia, dan juga dari internasional, dari seluruh dunia, untuk datang dan melihat keindahan yang ada di Belitung. Dengan ditambah lagi ada unsur olahraganya, terutama di sepak bola, kami ingin membuat liga-liga, kompetisi-kompetisi lokal dan juga nasional, mengundang tim-tim muda sampai dengan senior dari seluruh Indonesia untuk datang ke Belitung untuk berpartisipasi dan berkompetisi, dan juga untuk mengadakan training camp di Belitung. Dan di jangka panjangnya juga kami ingin dari internasional, dari seluruh dunia ini melihat Belitung sebagai area atau destinasi yang bisa digunakan sebagai training camp tim-tim dari Singapura, ASEAN, dari Asia, maupun Eropa dan dunia sekalian. Cita-cita kami ini memang bisa dibilang sangat besar, dan kami akan selalu berkomitmen agar cita-cita kami ini dapat terwujud. Dan kami harap dukungan juga dari seluruh masyarakat di Belitung untuk bersama-sama mewujudkan impian ini. Dikatakannya, pada Liga 3 mendatang, Belitung FC akan menggunakan Stadion Pangkal Lalang sebagai home base. Andreu berharap, dengan diisinya jajaran pengurus dan kursi pelatih oleh orang yang berpengalaman, dapat membawa dan mengharumkan nama Belitung FC di kancah persepakbolaan nasional. Yudi AB, Belitung On Cam menginformasikan.